Seorang pelajar ditangkap oleh tim opsional Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi ini karena sudah menjadi kurir ganja. Nah, yang lebih mirisnya lagi tuh, ini pelaku disuruh oleh abang kandungnya dewek lur. Waduh, waduh, kacau. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Seorang pelajar sekolah menengah atas berinisial MFA, 17 tahun, warga kota Jambi ditangkap tim opsional Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi karena nekat menjadi kurir ganja. Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat akan mengantar barang bukti ganja di kawasan Jambi Timur pada 7 November 2022. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan satu paket ganja yang sudah dibungkus plastik berwarna hitam. Naasnya, perbuatan pelaku dilakukan atas perintah kakak kandungnya yang saat ini masih DPO. Dari penggeledahan polisi di rumahnya, polisi juga menemukan paket ganja siap edar dengan total 4,8 kg. Maka tim opsional melakukan pengintaian dan ditemukan di sekitar TKP satu orang yang mencurigakan. Lalu tim opsional melakukan penggeledahan. Dan di dalam baju jaket tersangka diamankan satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja, satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Kemudian tersangka kami interogasi dan ternyata tersangka kooperatif dan menyampaikan bahwa dia diperintahkan oleh salah seseorang, yaitu kakak tersangka itu sendiri, ya, dan juga sekarang masih DPO. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.